Halo, 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 apa khabar? Izwan, kau mesti tak pakai seluar kan, Izwan? Izwan, kau dalam almari mak kau eh? Dapat tak? Cak sikit! Apa korang buat apa je sekarang dalam kat sebulan? Masak. Masak, bek! Aku jaga anak aku je lah. Untunglah. Daddy. Lepas ni bukan Abah Jimmy, Daddy Jimmy. Daddy Jimmy. Okay, hari ni producer Nash suruh kita main game quarantine. Aku pun tak tahu macam mana ni. Game quarantine. Quarantine. Dia macam spill the tea whatever lah. Oh, quarantine. Bukannya warranty. Warranty tu kau pergi sengheng. Dah mula. Okay, dia dah mula. Bagi dia. Okay, so dah ready belum? Dah. Belum. Aku pun tak ready. Tapi asal muka susah. Meanwhile. Soalan pertama dia, siapa yang paling pengotor? Nadia. Aku tak tahu. Aku main sebut je. Tapi nak kata kalau bab-bab mangkuk cawan kan, aku rasa aku kot sebab aku jenis macam pagi aku pergi makan cereal, petang baru aku pergi basuh. Dia kadang-kadang suka korek hidung depan aku. Izwan nampak macam seorang pengorek hidung ah. Aku pilih Izwan pun sebab dia suka korek hidung. Kalau aku pandang dia kat tempat kerja, tak tahu dia tengah segar korek hidung. Aku macam mamat ni kenapa? Sedap bodoh aku korek pakai ibu jari kan? Dia memang suka korek-korek ni. Aku memang suka korek-korek. Aduh. Susangkut kat sini. Meanwhile. Kak, kenapa nak internet kau ni? Soalan kedua. Siapa yang paling hamba? Perlukah kita orang jawab benda ni? Perlukah jawab kenapa dia hamba? Apa rasa penonton dah tahu dah kenapa? Awal-awal pun dia hamba tadi. Aku yang Pak Jimmy tu dekat ni je lah, dekat video Sabah lah. Plang, amplang. Dia kalau amplang tu dia beli barang, amplang point. Aku tak ada apa-apa nak tambah dan aku mengaku aku memang hamba. Aku suka. Agak-agak time PKP ni siapa yang paling degil selalu keluar rumah? Su. Izwan. Asal aku? Su dengan Izwan. Sebab kau sanggup dah sampai rumah aku sebab kau nak mask kan? Ingat tak? Kau dia nampak? Cakap, sebenarnya saja je nak jalan-jalan sebab boring kan? Di rumah. MKN tangkap ni. Tangkap dua ni. Tangkap Su dengan Izwan. Aku sebab aku selalu beli barang rumah. Aku kata keluarga interim ya. Siapa yang selalu muslim? Su! Izwan. Nash, kalau aku boleh jawab, aku jawab Nash tau. Tapi dia tak ada. Kalau boleh jawab Nash. Disebabkan dia tak ada, aku jawab Su. Aku tu jawab Jimmy. Aku? Sejak bila aku mood swing? Jimmy akan friendly bila dia nak social shooting dengan kita je. Izwan especially kalau pagi. Pagi-pagi dia tak makan lagi bekal salad dia, brokoli dia tu, muka dia. Kuskus. Aku pagi-pagi aku mengaku mood aku bukannya swing tau. Cepat fragile. Jangan salah bual dengan aku. Macam tu. Siapa yang paling membawang? Su. Su tak tahu nak pilih siapa sebab Su memang tak tahu dia. Su tak tahu nak react macam mana. Aku nak tunjuk siapa tu. Bukan membawang. Kita berbincang. Kita buka topik. Dia sanggup tunggu semua orang respon dulu dalam grup. Baru dia akan start punya gosip. Sebab aku nak make sure semua orang respon dengan aku punya gosip tu, ya? Okay. Kalau korang ada dapat 3 free tiket konsert, siapa yang korang nak tinggalkan? Ah, 3? Oh, antara kita 4. Aku akan tinggalkan Su sebab nanti dia akan membawang. Kau tahu tak Jimmy dekat konsert hari tu? Asal kau nak tinggal aku pula? Jimmy. Kau ingat aku nak pergi dengan kau? Kau boleh tinggal aku. Asal aku tak boleh tinggal kau? Aku, kau tahulah. Aku siapa? Beyonce, J-Lo. Takkanlah aku nak kau macam gini. Tak mana kena. Tahu aku boleh ke? Oh. Aku tak boleh. Siapa yang paling banyak kena kecam? Aku! Su.
Zul. Aku. Ni pun aku tak boleh nak tunjuk orang lain sebab memang aku eh. Aku terima je lah orang kecam aku. Tapi sebab kita bila kita tak kenal orang, kita tend to tak suka and kecam dengan orang tu. Padahal in real life, engkau macam tu. Marah kan? Eh, kalau aku kentut dengar tak? Janganlah. Kalau dunia ni tinggal korang berempat je, pilih siapa yang korang okay. tak nak kahwin. Takkanlah ke Jimmy nak kahwin dengan aku? Oh, kalau antara Su dengan Nadia, aku tak nak kahwin dengan sesiapa. Aku rela mati single lah. Dah lah hari tu orang cakap muka anak aku kahwin dengan Izzuan ke? Aku tak boleh belah lah soalan tu. Tak nak lah jawab. Tak nak jawab. Kalau kiamat, kita semua mati. Tapi kita boleh pergi Marih. Kalau kiamat, Jimmy, Marih pun. Kita boleh pergi Mars. Dah tak ada. Jimmy, penatlah layan Jimmy. Nash kata sebab korang tak nak jawab, semua dapat poin. Siapa yang selalu masuk? Izzuan. Eh, kalau ada Nash kat sini, aku pilih Nash tau. Geram je aku. Kita sempat pergi breakfast. Naik breakfast dia tak sampai. Dia bawa tupperware dia tu. Dalam tu ada brokoli, ada kuskus dia. Tak senyum. Tak nak cakap dengan orang. Dia macam tu. Cakap hi tak boleh ke? Ya, ilah, aku dah cakap hi. Muka kau macam antara korang berempat, siapa paling buta IT? Su. Ya Allah, dia nak pakai iPhone 11 tapi tak reti. Wow. Dia boleh tanya, macam mana aku nak buat kamera aku kalau dia macam tu? Lepas tu dia macam, eh, kenapa vibrate aku lain dengan vibrate orang lain lah? Apa benda? Okay, dah habis. Okay, aku dapat mesej ni daripada Nash. Dia kata, bahagi 4 poin masing-masing dan angka jumlah tu adalah berapa kali korang kena suap serbuk kulit kayu manis. Eh, hey, ya pergi ambil cinnamon. Tapi aku bukan cinnamon, aku Cajun seasoning. Patut 16. Bapak. Aku 8. Su 16. Asal dah ada sikit. Sebab aku baik. Tak ada baik. Soalan tak kena dengan baik. Ni. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas bodoh. Weh, patut aku kena suap 4 kali kot. Weh, pedas gila. Rumah aku tak ada air. Ha? Ya, aku makan. Masin bodoh. Lagi sekali. Cepat. Okey. Satu. Pulang. Dua. Cepat Zul. Ui. Kau sabar nak balik off sini. Siap kau. Alhamdulillah. Kesian Su, dah lah buta IT. Kena makan 4 cinnamon. Okay, so korang tadi game best ke tak? Korang pasal tak? Dia gak yang tanya best ke tak? Dia makan satu je dia boleh tanya kita best ke tak? Aku rasa macam balik office nanti aku nak lempang Nash lah kot. Len. Memang dia sengaja pilih aku dalam video ni. Soalan-soalan tu pun macam semuanya macam untuk Su semuanya. Ah, memang untuk kau je. Ya. Ya. Okey, untuk korang semua, please stay safe. Duduk rumah. Jangan keluar jalan-jalan tu. Lagi satu, kalau ada kat tempat orang ramai, jaga jarak. Jangan. Yes. Tu je lah. Stay safe. Stay sosai ke? Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe Lobak Merah. Bye. Bye-bye. Selamat berpuasa. Jangan ambil mercun. Macam mana dia nak beli mercun? Beli kat Shopee ke?